Nah, oke teman-teman, jadi kita sudah sampai di lokasi yang orang utan yang akan direscue teman-teman. Di sini dia sering muncul di sekitaran jalan raya depan ini. Ternyata tuh di atas sudah ada sarang ya. Nah, di situ tuh. Ada sarang baru ya. Teman, ini ternyata orang utannya sudah ada ya. Di situ. Tapi bukan ini yang dicari teman-teman, karena ini orang utannya kecil ya. Tadi dia masuk ke dalam. Oke. Jadi di sini saya bersama dengan tim Ken Borneo dan COP ya, teman-teman. Orang utan. Kami ke sana langsung pas dapat dua. Habis itu besoknya kami jalan terus sampai 6 hari tuh enggak ada. Besok. Orang utannya di dalam sana teman-teman, tapi itu ukurannya kecil ya. Ada sarangan juga ya, tapi sarangnya lama. Sarang lama kan? Iya. Nah, sekarang kita mau cari yang targetnya. Ukurannya lebih besar lagi itu. Tadi kan kecil itu, teman-teman. Nih. Ada. Ini tim dari Guntung, teman-teman. Tim dari Jepen. Tim Jepen, Jepen Guntung. Nah, oke teman-teman, kita masuk ke dalam ya. Masuk dalam hutan. Infonya sekitaran sini ya. Oke teman-teman. Sarang itu, tapi sudah lama ya. Di pinggir jalan lokasinya. Teman-teman, kita nggak dapat pakis ya teman-teman. Ini unik banget ini pakisnya. Ini kalau dijadikan tanaman hias ini bagus sekali nih. Saya ini perdana ngeliatnya. Tuh. Nah, jadi kita sudah masuk di dalam hutan ya teman-teman. Kipupasnya sih. Kipupasnya? Yang dimakan apanya? Apa? Kayak kambium gitu. Kambiumnya? Iya, tapi itu cakar emang. Cakar? Kayak cakar. Itu teman-teman di atas. Ada sarang.
Balik ke mamaknya ya. Mudah-mudahan. Ini yang tadi. Terakhir di sana. Jadi lokasi ini teman-teman memang nih. Nah, oke teman-teman. Jadi kita tadi sudah masuk ke dalam hutannya ya di pinggir jalan ini. Targetnya yang kita cari ketemu induk dan anak orang utan ya teman-teman. Yang mau dicari belum ketemu teman-teman. Tadi sempat ketemu 3 ekor orang utan ini. Nah teman-teman, jadi tadi kita kan sudah masuk ke dalam ini ya teman-teman, di pinggir jalan. Infonya itu kan di sekitaran jalan ini orang utan yang mau di rescue. Tapi ternyata pas kita masuk beda orang utannya. Malah itu orang utan yang agak liar, sudah liar, memang liar. Yang kita cari ini orang utan yang sering di jalan raya. Itu sering dimakasi makan orang kan? Iya, sering makan orang. Sering dikasih makan orang. Jadi dia itu tergantungan ya, sering masuk di jalan raya. Nah, itu orang utannya jantan ya? Jantan, ukurannya besar ya? Besar. Tadi yang kita masuk ke dalam itu ukurannya kecil. Kecil. Itu tadi betina sama anaknya tadi. Nah, jadi beliau ini dari Ken Borneo, teman-teman. Nama beliau ini Ferry. Jadi ada dua ya tim pencarian? Iya. Tiga sama KSDA? Iya sama KSDA. KSDA, Ken Borneo sama COP. Jadi nanti insya Allah kalau misalnya orang utan ini dapat, rencana mau di karantina dan dilepas liarkan di hutan. Di mana nanti rencana? Kalau untuk lepasannya belum tahu. Belum tahu ya? Oh, intinya dilepas di alam liar lagi ya? Yang jauh dari habitat, apa jauh dari ini? Tempat keramaian ya, seperti di jalan raya di sini. Iya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah oke teman-teman, sekarang ini pencarian yang kedua. Sekarang ini jam 7:30 pagi, kita menelusuri jalan di sini ya teman-teman. Nah ini ada penemuan sarang baru ya teman. Di sebelah sana. Jadi ini orang utannya teman-teman, ada di sebelah kiri sini dan sebelah sini. Tadi kita pantau sarangnya di sini ada banyak. Nah, yang kemarin itu kita masuki itu daerah sana, di depan. Yang ketemu orang utan induk dan anaknya. Nah, di sini juga ada satu. Jadi di sini ada banyak ya. Jadi ini merupakan jalur pintasannya orang utan. Ada nampak lagi orang utan ya teman-teman. Jadi kami motomot ya. Jadi teman-teman, orang utan itu ada di depan sana. Dia lagi makan dan termasuk jinak ya teman-teman. Kita ada di sini tidak kabur deh.
Sekarang lagi hujan, pasang tenda. Oren. Lagi gerimis. Apa itu yang ini root beer? Kita lubangi, simpel saja, lubangi di sini, dilubangi bagian atas, jadi sejajar lubang atas dengan bawah. Tambangnya masuk ke sini, ini keluarnya di sini tadi, lubang tadi kan ada, baru keluar sini lagi, masuk sini, keluar sini, di sini bikin simpul, ini simpul jerat, simpulnya di tak sini, kan ini ada tambangnya ke sini nih, pas ditarik kan karetnya narik, tarik tahani, ini simpulnya dibuka, kasih pisang. Pisangnya di sini. Nah, jepit kan? Oke. Nah, jepit. Kalau ini begini, dia tambangnya akan narik ke atas, ke bawah, jepit. Monyet kan penasaran nih, mau ngambil dari mana? Jangan lupa nih, tiangnya diikat di mana, pohon apa di batang supaya nggak dibawa lari. Pasti tangannya akan, monyetnya akan ambil pisang masuk sini. Tarik. Ini lepas kan? Langsung dia ini diikat cepat. Seret. Ketarik dia. Jadi diikat sini dia. Nah gini aja dia. Tangannya yang kena ya. Oke, enggak, enggak. Begitu saja, terima kasih. Begitu. Jangan lupa subscribe dan like, comment, share. Ya, Pak. Terima kasih. Itu YouTube-nya apa, Pak, namanya? Rido Jejak. Rido Jejak. Iya, Pak. Iya, iya, tapi enggak like, enggak komen, enggak subscribe. Jangan lupa di-subscribe ya, teman-teman. Iya, baru tahu. Iya bang, ini bang. Iya kan? Iya, tapi nggak tahu ini ukuran kayak apa ini. Berarti kepalanya, jambulnya. Ini apa ini? Tangan apa kepala ini? Kepala kayaknya. Oh ya kepala ini. Iya kan? Kayaknya besar ini bang. Nah, gerak dia. Bang, yang sumbing ini bang. Itulah. Besar badannya bang. Iya kak. Besar badannya ini bang. Iya.